Ini dua, tiga. Itu dalam hadis muhimah dah. Itu kita cakap jatuh. Baik, letin tu. Lepas tu lagu mana pula? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yarghabu. Wa may numati dengan ya dikata idran ma'arunnah. Masuk serta sekali dengan dengung orang panggil. So lagi boleh panggil idran nakis. Kerana dia berhajat kepada dengung. Apa nama ni huruf idran ma'arunnah ya ada pak. Manakala nung mati atau tanwin gejupa dengan salah satu pada pak huruf yumin, jumpa dengan ya baik, dengan waw baik, dengan nung pun baik. Nah, dengan apa nama yumin jumpa dengan min pun baik. Itu dikatakan idran ma'arunnah masuk wijadi ada dengung. Masuk dua kelimah tu orang panggil. Asamai itu satu kelimah, yarabu itu satu kelimah. Bila ke jadi dua kelimah kita masuk we jadi so. Wa mai padengung dia tu we jadi berat. Jangan duk rengih. Sebab kaedah orang panggil idram dia berat lako-lako. Ha rengih-rengih ni ikhfa bajik, ikhfa hakiki, ikhfa safawi, ikhlab. Tiga ni dia dengung rengih. Adapun idran wajib baguna idran birun nati musaddadah hak ni berat belaka kita dengung wa mai ha we berat dah. Lepas tu ya ya tu ra tu kena baca tebal sebab ya tu baris datah, jangan duduk bahasa kupik lah nama yar ya nak ya we tebal ra. Allahu akbar tebal ra tu kena ba tu baris datah. Bila ba tu baris bawah kena baca nipih. Yauma idzin la khabir. Ni pilah kerana ya tu bo tu baris bawah. Tu kaedah ra tu you tengok dulu pada dia. Kalau dulu pada dia baris depan dia baca tebal. Kalau dulu pada dia baris bawah dia baca nipis. Tu kaedah orang panggil hukum ra ya lagu tu dah. Pas sini kena baca tebal lah kalau dulu pada ya dulu pada ra tu ya baris datah. Wa may yar dah rabu am nun mati jumpa dengan min idran ma'arunah pula deroyak dosa ni idran ma'arunah ya ada pak yumin, manakala nun mati jumpa dengan tanwin dikatakan idran ma'arunah ge jumpa salah satu pada pak iko. Pada sini nun mati jumpa dengan min pula dah, pasal ni nun mati jumpa dengan ya tu nama idran ma'arunah tu gapo idran mana masuk. Nah, ma'arunah serta dengung. Sabik kalau kita masuk tak dengung salah. Lagu mana? Wa may yarghabu am milal milaludah. Tak leh ya kena dengung am. Dah. Katuk mulut dah lah. Saya nung sebab ya idran masuk min dah. Am millati Ibrahim hanifa. Bukan dah. Millata Ibrahim illa man sah man safiha nafsah. Ya tulis min tu dia. Baik. Lepas tu millati tu tak ada polah baca dengan kosar belakang we ada tasdid di milla. Milla we ada tasdid. Ibrahim qalqalah surah di ba tu. Ya qalqalah surah semua huruf yang ada lima. Kutubun jaddun. Qahtaba jinda. Qalqalah ni bila kita tutur dengan dia orang duduk kat kita tu bunyi-bunyilah. Getak dia huruf dia tu dia. Padahal dia ada pula dua qalqalah kubra qalqalah sughra. Bila kita baca sambung gi orang pergi qalqalah sughra, bila kita beradu jadi qalqalah kubra. Derah kita beradu dengan dia qalqalah kubra tu berat sikit. Wa may yarghabu am millati iba dan iba ibrahi, kalau beradu iba qalqalah kubra, kalau sambung gi ibra dan ibrahi, ra tu matabi alif satu alih dua harakat. Ya tu dihi tu maktabi ya. Gapo maktabi ya tabiat kita baca beradu dengan ya. Banyak mana? Lama. Satu alih dua harakat, dua gerak nak jari. Satu alih pas dua harakat. Harakat tu dua gerak nak jari. Tu nama maktabi. So lagi boleh panggil mak asli kerana tidak tu payah lain dah. Dah. Tu baik. Kama dia lagi da Ibrahim illa. Illa tu ya ada tasdik. Dan la tu maktabi alif satu alif dua harakat. Lepas tu situ ya tulis bagi min. Ya saya man.
Ah, kita tukar baris ya sikit, silap dicak dia tu. Nama pergi baca illa min safi. Ah, deh. Ayo dia panggil Yaman tu. Illa man safiha nafsah. Ah, kita tukar baris di atas man deh. Nun mati jumpa dengan sin. Ikhfa. Ikhfa hakiki. Ya ada apa ekor semua apa jibuk dia. Ramai lagi lah tak ikat hunggu lima. Ada berapa beje? 15 deh. 15 ekor ni ikut jumpa nganung baik dengan tanwin baik. Nama ikhfa. Gapo ikhfa tu haji ming lepo. Eh? Ikhfa ni mana susuk kenung, susuk ngatat, susuk nganung tanwin. Susuk dia jangan bunyi nung, jangan bunyi tanwin. Tanwin tu bet nung juga. Susuk tu cara derhana. Lagu mana sederhana antara izhar dengan idgham. Lagi pula kekal wi dengung wi boleh satu alif paling kurang. Padengung tu nak wi jadi ringi. Isyarat gi kepada huruf kita jumpa gapo depan dia. Tu ikhfa orang panggil. Ikhfa tu orang panggil subunyi. Akhfa yukfi yukfiu ikhfaan. Susuk. Ah, susuk kenung jangan bunyi. Ah, sampai atas sini wa may yarghabu am millata millati ibrahim illa man sa illa man ada susuk kenung kalau illa man tu bet nun salah. Ha tu ikhfa dah. Safiha nafsah ha tu pandak belaka. Ada pandak belaka baik. Tengok dia lagi. Walaqad istafainahu fid dunya. Walaqad nyata di sak tu hamzah wasa tu. Ha ada. Walaqad sak tu makra ya duk hujul lidah. Ya duk sekali dengan sad zai sin. Betelai dengan tengah gigi sanaya tu sod zaisin hujung lidah juga ta tada betelai dengan humi gigi dan sanaya pasal lagi za za sa hujung lidah juga betelai dengan hujung gigi sanaya. Ha tu dua ayat nak minggu tapi benda baik ni payah nak ngak ya licin ya licin pun minyak dah pacah 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 ya sedia lah baju dia benda molek ni. Tapi walau bagaimanapun kita dengar tu ya palon dah pada. Nah, geti tak geti tu ha tu he, orang panggil nak wi kita tak wi tu. Baik. Patus tofaina fa itu orang panggil maklin. Dulu pada ya tu fa tu bagi datah. Fai baca lemah lembut dia. Ha dah. Nah tu orang panggil mak tabin alih. Wala qadis tofaina khufid dunya. Ha ha tu orang panggil tak ada panjang apalah dia nya. Ha nah tu satu alih dua rakaat mak tabi'i. So lagi boleh panggil mak asli. Mak asal yang tidak tupai yang lain dah. Tak serupa mak mutasi. Tak serupa mak wajib. Tak serupa mak mumpasi. Mak dah, mak lazim. Ada motu dia panggil kanu tupai hamzah. Dia dah dah. Fi dunia. Alih liat ta'rif samsiah. So lagi nama gapo pada? Nama so lagi? Fi dunia. Terkena tak macam fil dunia. Tak boleh dia kena idram dah. Alih lam ta'rif samsiah orang panggil banding es pematahari. Sabit matahari dia cerah saat ni tak ada kena pakai pelita dah padan dengan dia dah. Tak sempat boleh. Boleh cerah dia sebel. Habis tu boleh cerah lemah lembut. Alhamdulillahi rabbil a. Ah dia kena lemah lembut dah bila lepas pada alih lagi jumpa dengan huruf qamariyah. Sini huruf samsiah ni ada 14 ekor. Dia nama alih ta'rif samsiah. Pasal lagi dia nama gapo? Kak Yetia. Dia nama gapo mochi? Pau kelapa mana pula dah? Oh, nama yak pau kelapa. Dia nama idgham murammah. So lagi dua dia nama tu. Boleh kita tahulah. Kata idgham murammah pun kena alif lam ta'rif samsiah pun kena daripada fid dunya fid tu. Fid tu. Dunia tu suku pula. Dunia tu kalau kira tajwid orang panggil gapo pula tu? Ha. Ha. Ha izhar idgham. Hari no boleh panggil izhar idgham. Ya satu kelima tak kena pada. Agu mana bahri? Ha, agu mana? Nang. Ha, agu mana apa nama ni? Bekok empire tak ada ni. Beijing. Nah. Agenda pergi baca fit dunia.
kena dah izhar idgham. Sebab orang panggil huruf idgham tapi gi baca dengan izhar. Apa dak deh? Tak ada gi baca fidunya dak behing. Asalnya kena baca lagu tu muga ya mati nu mati pun ngaya. Tapi tak leh baca lagu tu lah mocik. Sebab dia satu kelima, hok nak jadi idgham ma'runah ni dia berapa kelima? Dua. Ah tengok banyak lekro eh. Dunia bunya kinwan. Gena tak gi baca kinwan. Tak leh dia satu kelima ya. Ah bunya gitu juga tak ada baca boya dak. Asal orang panggil kira mari baca dengan idgham ma'runah lah. Masuklah kita kata ya dalam nung tu boyalah, tapi tak boleh baca lagu tu salah beji. Sebab sini satu kelimah ya nama idgham izhar idgham. Lagu mana izhar idgham? Huruf idgham tapi gi baca tubik dengan izhar. Dunya nyata di nung, bunya sinwan. Oh pagi ni boleh anisa tak apa dah tah ada apa-apa sampai akhirat noyak beji ya kita reti hok ngaji sampai akhirat lalu dah. Bagi nane dokong kelapa tino jateh tu sekat dunia ya. Nakeh. Ha ni siapa akhirat selalu dah macam siapa le serego macam weh. Allah tu noyak ngaji noyak ngaji. Tambah ngaji Quran pula dah. Semua kandung ngel Quran ni jadi ilmu lako-lako. Allahu akbar bemak weh sampai nak royak deh. Jadi ilmu lako-lako pas bawa siapa akhirat lako-lako. Allah tu akbar deh. Habis kita jangan tinggal lah ke job sama no pun. Ingat hal ni lebih sangatnya. Ah terbaik tu orang panggil dunia tu. Habis situ. Wa in wajibagunah. Wajib kita baca kena dengar. Kalau nak jadi wajibagunah ni ada banyak mana beye? 90 ke 42 ke 18. Beye, beji, piyah hija cumi mata. Benang pi. Allah mujulah nak mengaji tidak ingat tak reti gini dah. Ha. Apa ada pada? Ada berapa pada? Kau nak jadi wajib berguna? Pak nak ke apa? Pak ke 40? Oh, dua. Ya, sa'du diming, sa'du dinum. Dua tu dikata wajib berguna. Pasal lagi ni, ya nama apa? Ya namanya, idgham birunnati musyaddadah. Oh, tu dua nama dia, dia ke? Nah, nama Abdul Rahman so, nama Pak Doso. Yang ambil dulu nama, nama Cik Muda lah ni, way to be dah, teruk Cik Muda. Takutnya mari bahasa tak tua pada dah. Halih mau Pak Do lah sini. Eh, panggil Cik Muda, Cik Muda ke dia. Nama malah mari sejik dua salam hati muka muda ni. Dah, hati baik. Di hu tu dia panggil, mak gapo boji. Kok ni lah, tak ada boleh sekol lagi ni, ni boleh tahu ambil ni. Tu buat apa nama lah, ha. Ha, gena benang. Hak kat benang nang perempuan tak ingat dah. Ya rajin ngaji ni, kat tambu ni, baju jalur ni. Beseng apa? Apa su? Allah tak ingat nama. Isu. Nama kata tak tanya pula dah. Gena keruta. Ha, di hu tu orang panggil mak gapo? Hek itu deng. Mak silah, ya ada dua pula, qasirah ko dikatakan tawilah. Qasirah ce dia mano? Ya ada kena cek pula. Cek dianya? Hodomi? Halo. Cek dia mana mak kita apa nama kaya? Ha, pakalu hak tawilah pun baik tu juga. Hak tawilah kau sirah dulu pada ya baris depan belako. Baris atas baris depan kata maksud baris tak sewi mati. Kalau mati tak ada jadi tak ada jadi hodome qasirah, tak ada jadi hodome qasirah apa nama ni atau wilah dahlah. Kalau ya ya mati ke? Pas ini cerianya ya tak ada alih mak cik depan kat depan nama kak ye depan dia. Kalau ya ada alih boleh panggil maksilah tawilah. Ni tak ada alih. Bila tak ada alih ya panggil satu alih nama maksilah qasirah. Ha supaya innama amruhu. Ha tu boleh panggil ya ada alih. Pada deh. Ha innama amruhu iza. Ha tu boleh baca panjang sebab dia orang panggil ada alih. Ha tu nama maksilah tawilah. Ha ni tak ada alih. Depan ya supaya bila ha dah membaris sama dah bagi depan bagi atas dan bagi patah maka ha dah tu baca sepanjang satu alih. Tapi kalau lepas pada hodomi ada alih, ada hamzah, dikata siapa satu alih lebih.
dua alih, tiga alih, tak ada apalah. Nama maksilah tawilah. Ah, dia ni tak ada alih, nama maksilah qasirah. Ah, baik. Wa innahu fil akhirah. Ah, fil a tu dia panggil alif lam ta'rif qomariyah. Nyata di alif la tu. Huruf qomariyah semua yang ada 14 ekor. Abri hajjaka wa khauf aqimah. Abri tu alif dia mula-mula selalu dah. Ah, dah. Nyata dia. Pasal lagi nama sing. Tok Jimil pau. Tok Nebel tak ada serah buk gini lah. Gino Tok Nebel lah kelak juga ni. Ha, gino mak jika yak tia-tia. Eh, mak. Ha. So lagi nama Faruk. Heruk. Laisuk pun nak tanya weh. Ni tak ada arah dia menurut ngaji lah. Ni tak nak tanya lah. Tak cek tu weh. Ada. Mak badar mana pula dah tu ni. Diwal tu lagi ya. Dikatakan alif lam ta'rif qomariyah Beijing, so lagi nama gapo benang kutip pi. Agu mana behin? Kak dah. Ah, lama boleh ngaji tafsir lagu ni. Izhar mana lah poji? Izhar kiki. Izhar mutlak. Izhar idgham. Ya banyak pula izhar tu. Ah, di al tu lah fil nyata di alih le tu, alih le ta'rif qomariyah tu sebab ia ada alih lepas ada alih le. So lagi nama izhar qomariyah. Allah nyawa gelak boleh pun malah cerah nerai ni pun ih pak boleh main dah nak tinggal gena seminggu tu selerak dah. Allah mocik we hak benda hak molek ya lagu tu lah we dia kan. Hmm, kalau benda hak tak molek gak mudah ingatlah. Wa innahu fil hata fil ha, tengok nyata di le tu kan qomariyah tu lepas tu a tu baru mak bada satu alih dua harakat ya ganti daripada hamzah ya alih tak timo baris beye hak timo barisnya hamzah sini napa alih tapi ganti hamzah tu nama bada ganti sebab amin ha tu le semaya tu ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin nak panjat tak apa nak panak tak apa apa saya panak dah amin hok tu tak leh lagu tu amin pun boleh amin pun boleh ada tengah atas sadu pun boleh amin boleh juga habis tak kena balah dah kita ngaji boleh banyak cabai orang panggil. Ah, ni tengok kawan ni sapu muka harinya gomu. Nabi tak ada buat. Ah, nyata ikut demo, demo sapu ada juga ada cara demo. Sapu muka macam kunuk, kita mai tak kena semata demo. Hak kita je kena. Ah, tu baik dah. Wa innahu fil akhirati laminas solihin. Ha, laminas sol tu alif lam ta'rif samsiah juga tu pun. Beji deh. Ah, tu. So lagi nama idgham murammah. Lepas tu lihin dihin tu ma'rid disukun syarat nak jadi ma'rid disukun apa syarat beheng dua yang pertama nak tiga harah yang kedua nak beradu pasti ni boleh panggil ma'rid disukun kerana kita beradu di harah yang tiga pada nung tu dah terbaik habis itu iz qala lahu rabbuhu iz iz'am nyata di za makrak za duk hujul lidah bertelan dengan hujung gigi sanaya patu ko qalqalah kubra lagi jadi mak tabi alih lepas pada ko tu ya alih ada baca satu alih dua harakat iz qala Allah Allah tu kena baca tebal kerana lafaz jalalah baris di atas lagi Allah tu dia panggil baca boleh satu alih kalau rahmat dia ada rahmat dia duk mana di lafaz Allah nampak ada di atas pala sabdu tu. Iz qala lahu la tak ada dah. Iz qala lahu. Ah silap. Aka tu la baca pandak. Hu tu dikatakan mak gapo hu tu? Ha kak ye. Mak silah gapo? Aka sirah kerana tak ada alif depan eh. Kalau ada alif depan jadi mak silah tawilah. Lepas tu rabbuhu. Ra tu kena baca tebal sebab bagi datang. Rabb ha, biar ada tasdik lagi kerana tasdik ada di bawah tu Rabbuhu hu tu dia panggil mak gapo hu tu kalau kita sambung gi mak silah kosi
tawilah lah deh. Pada tengok alih duduk depan pada aslam tu. Oh, tawilah tu mana panjang, qasirah tu mana pendek. Habis kalau kita pergi selalu juga, idh qala lahu rabbuhu, boleh panjang kerana alih duduk ada tu kerutan dia. Tu dia panggil duduk mak dia tu nama mak silah tawilah. Baik. Aslam nyata di sini. Nyata di sini nama izam nak dia panggil. Makrak sing duduk mana dah? Moci atau apa nama ni? Kak Ye dia? Duduk hujung lidah bertelai dengan tengah gigi sana. Sana yaya ada berapa ekor Kak Ye? Tiga ekor sod, zai, sin. Lepas tiga ekor ni sifat dengan gapo pula Kak Ye? Sifat zatiyah tak ada berlawan ni. Sofi lah pandanya untuk nebem ming lepuk weh haji ming dah orang okay, tino ya tapi bekas tu ime bekas bini tu ime tak ada kira bekas tu ime pun dia tak ngaji. Sofi tu gapo ji sofi ji bukan suku nama san dan san 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 si tu si pe. Waktu kasih pe dengan sofi padah weh gapo kak nak dia. Alah yatah tak reti. Sofi ni gapo? Siupan. Siupan nak kena dah tu siupan. Suara lebih. Dia gomo kok ana mano bau. Suara dah berangi wangi hamsun. Kena memak. Sofi dikatakan suara bandingi supa binatang. Dah. Aso, sepatah sok sepatah dengan aso. As sing sepatah dengan belales. Zai itu sepatah dengan madu, az, az. Atau sofi paya masuk oleh sifat zatiah tak ada belawe. Duk di tiga ekor ni ya deng. Ya duk di tiga ekor ni ya. Wapa ekor yang kaya sifat zatiah tak ada belawe ada wapa ekor? Lima kau tujuh. Ada tujuh dah. Pas sifat zatiyah hak belawen ni ada 10. Ya sifat semua ya ada 17 sifat deng. Makrak pun 17 juga. Hak banyak sikit hukum lah ta. Tapi kita tak erti hukum dengan sifat dengan makrak tu terbeliklah sekali go. Tapi tak apa we check hukum dulu. Tak sedap gaduh hak lain dulu. Ni igfa idra tak tahu apa ekor lagi. Pak boleh main benang dah. Tu baiklah. Mujur dah orang ada pandai we. Dah. Tu mana aslam, aslim. Ami mati jumpa dengan kof dikata izhar siapa syafawi ada berapa ekor benang dia benang kosi benang ke tambung benang kutepi 20 ni ji deh huruf gapo deh ji apa nak tak ada tanya dia apa dia ingat pah wis butih dia boleh ke dia hari ni weh tak dia bahin weh tak ada tanya pun 20 ni tanya huruf po seko pada dah tak ingat dah lah boleh lagi gak apa sana. 20 neko tak tahu saya kabuk koyak gitu berkali. 20 neko tu biji huruf apa tu? Ha, 20 neko beheng gue tu baik. Gue tu baik 2 ekor ya keruta dah. Min jumpa dengan min, min jumpa dengan bo. Hak lain lagi nama izhar syafawi. Gapo izhar syafawi biji? Dua kali biji lalu biji cumi mata, biji tak cumi mata. Ni beji kakak dia lah ni. Jalan kereta dulu. Kolok-kolok padi-padi nara-nara. Jamin dulu lah. Ndak jalan ke dia. Duk ngaji kitab tafsir. Kena bebaik. Kalau buat pasnya tengok. Makji. Suji duk ngaji dalam ni. Dulu pai nara-nara. Kolok-kolok. Tek-tek-tek-tek. Temu hak wujah. Cak sikit. Tek-tek-tek-tek. Tak wujah. Lah ni ndak dah. Lah ni ngaji kitab tafsir tajwid. Hati nak goyak benang. Tikah harap bawa dia wede. Tapi dia tak reti lagi lah tu. Tak apa. Lanya kau reti gi lah tu. Tu di antara nak goyak katanya. Apa nama ni? Dua orang beji saat ni dah. Tu orang panggil. Aslim tu menjadi jumpa ngakoh nama Izhar Safawi. Gapo yang kat ayah Izhar Safawi? Ya pandai tu. Nyata yang bahasa bibi mulut. Kerana minduk mulut ke? Ghairil maghdubi alaihim. Mah muluk.
Cuma yang ada rapat tak rapat tu bagi kubra surah lah pula. Siratal lazina an'amta alaihim. Tu menyepengatah. Sama dia kita baca. Siratal lazina an'amta alaihim. Ha, teruk dah lah. Apa tak kerti tajwid dah lah. Budak dengung bapa. Situ yang bukan dengung. Pada beji. Oh, tu tengok duduk terbana keluarnya mari lagi. Nak kau tajwid dia tu. Ha, baiklah tengok lagi pula. Qala alas qala aslamtu li rabbil alamin. Kau tu mak tabi alih. Boleh panggil kau kalau kubra kerana dia ada kau tu dah. Ha, bagi datah kubra kalau depan ku orang panggil wusta. Kalau ki dikatakan mak. Nah, tabi'in hak kau tu orang panggil hak surah. Ihdina siratal mustaqim. Bukan ihdina siratal mustaqim. Nah, tu bukan lagu tu kerana baris bawah. Ha, dia jaga pula situ tu. Baik. Qala aslamtu li rabbil alamin. Ha, tu. As kau takdilah. Nyata di sin izha'am. Sin bersifat dengan sofi. Ada lagi hamsum. Ada angin. As. Ha, tu dia panggil ada angin dia dah. Dia duduk hujung lidah bertelan dengan tengah gigi sana ya. Sekali dengan sod zai sin. Nah, aslam tu mi mati jumpa dengan ta. Beyeh. Beyeh tak ada boleh lagi ni. Jangan ada beradu beyeh. Nama beradu atau sira jumpai leo, jumpai leo. Jangan hidup jam. Jumpai hijau tak apa, tak agak dah weh kawin hai bukit belalah ke mana-mana pun nak ngaji dah. Jam tu tak apa ta. Ni ngaji tak nampak ni jam lah ikut ya gila nama kota sedah, kota sedah. Jangan buat gitu pada tak kena besar tu. Ha. Ha tu mi mati jumpa dengan ta. Lagu mana mocik? Mocik pada suh tu. Aku nero ya. Kaabah. Ha, Kaabah, Kaabah, Kaabah laser. Kaabah kuici, Kaabah apa nama ni? Sabar. Ha. Mari kita tak tahu. Dak, boleh ngah besing dia. Mana 8 minggu dah besing. Salah dia tipnya lama sangatlah. Ha. Lama dah besing tu tak kuat ngiklah. Dah hangit sudahlah beji, tak leh nak akal kata tu. Nasi dah hangit memang dah. Memangnya dia 3 minggu memang. Mak 3 minggu tak hari siap. Nak jadi pak lalu ngaji belagu tu. Ada, atu baik. Dikatakan sini aslam tu izah qomariyah. Dah, apa nama ni? Apa nama ni? Al-Ikhfas apa nama? Izah Safawi. Amin yang tujuh pengatah. Li rob ro tu baca tebal. Di ro itulah. Batu bil'a tu. Yang hidup saya tahu nama bil'a. Bil'a tu punuh. Tapi tak buah makna. Ya nak jadi lemah lembut. Bil'a bil'a kalau bil'a tu jadi setok leh dah. Tak jangok dah. Ha, sebab ia tasbih dengan bulat ke, bulat tu lemah lembut cahaya dia. Tu bil'a. Bakal bil'a tu dah kalau bil'a tu salah dah. Ha, tu dia panggil cara baca dia ada belakon dan tajwid dah sikit banyak tu. Ha, tu baik. Li rabbil a makra ai duk mana dah baye? Beji, beji piah hijau cumi mata. Habis cekak duk kacang tu, tengok pas balik kira je. Ha, aku mana behe? Behe kadah. Ni gaji kayu buat rumah uti sangat tu hewi dia ni. Ngaji so lagi boleh kau behe cukup selalu dah. Bahri. Ha. Sore lagi tak mari nama suh apa lagi? Ni hari besok dah. Ha, Bahri tak ada hari ni. Tu gaji Melaka tu uzur besar tu. Demih dah apa? Kruta. Ah, tengah hulkum kena tak kena air tu? Kena ya duduk sekali dengar. Tak. Ya oh duduk kali dengar gerai. Ya duduk sekali dengar ha. Tu air orang panggil bil'a. Bukan bil'a tu hamzah, kalau bil'a tu hamzah. Ni bil'a lemah lembut ya suara layin, hamzah suara putus. Ada tengah halkum dah. Li rabbil a dah. Li rabbil alamin. Atu panjang satu alih. Di mi tu ma'arik disukunkan beradu di beradu di num saat itu. Kalau kita tak wadu, mi tu jadi gapo pula? Benang. Benang sekali dengan benang benang hijau api dah. Tu jimin pau. Aku tak tanya menegur lanya minggu kat dia apa tu? Duk reno leh lagalik dah. Ha. Dia duk galik lah kan ngaji ni. Pada sejak dia berlaku, tajwid lagi, usul lagi, tafsir lagi, pekoh lagi, hadis lagi, nak apa lagi dah? Ada cukup dah. Kalau rumah cukup berlaku, dengan air lagi, ha, dengan kipah angin lagi, dengan silang lagi, mochi, dengan mozek lagi, dengan air lagi, dengan dengan apa nama ni, nah, dengan gas, cukup lebih dah. Sekodah-sekodah hilang leng. Belah lah rumah halus pun, tapi cukup.
nak rasa panah tak eh tak panah hip angin. Cocok pi dah cukup dah pada tafsir pun ngaji, tajwid pun ngaji, usuluddin pun ngaji, fiqh pun ngaji, hadis pun ngaji, papeji nak apa lagi? Jalan kereta waduh lah modal. Oh. Ah tenoya nak ngaji dah benar cukup-cukup dah. Habis kita cara orang panggil halus-halus pun ada cukup dah orang panggil. Tak apa dah. Nah tu di antara dah. Ah terbaiklah. Ha kama di sini katanya dah apa nama ni? Apa tu al-alami dah. Atau orang panggil Izhar Qomariyah, selagi boleh panggil al-alam ta'rif Qomariyah. Di mi tu maktabing mak, apa nama makri disukun kalau kita pergi baca beradu di nun. Ha, kalau kita sambung jadi mi tu maktabing ya beji. Satu alih dua harakat. Makra ya duk mano eh poji buk dia? Harut. Ya dua ni tanya kena sekali lalu dah. Pasal dia debat kereta dengan kelenda. Harut. Ji. Tak boleh main ya? Tak. Tak jual roti dah dari morning. Ni dia takut sudah. Takut tak ada jalan. Ngaji bayi. Ni dia tak ada jalan dah. Ha, tak boleh kena ada jalan. Ni dia lemah semangat. Dia kata, okay. Amor nak tanya bukan nak tahu ilmu bayi. Nak wikti, nak wikace sikit. Dia tak tanya negara lama dah. Ha, kakek sore, kakek sore. Dia nanya hingga sikit. Lagu mana pun suruh ni? Ah, deh. Hujung lidah dikatakan apa nama ni? Hak sana ni mananya? Deh, mi tu hujung lidah tak kena apa suwe. Eh? Panggal lidah kau tak kena juga. Ah, tengah ke tepi tak tahu. Tengah lidah, ya tengah lidah ada berapa ekor dah beji? Ada 3 ekor kena dah beji. Kena jim sin yo aya tu kena tu deh ha tu nak we lagu tu bayih deh ada apalah tengok pula wa wasa biha ibrahimu banihi wa yaqub ha wa wasa so tu nampak tulis yo tapi baca alih ha nama maktab in yo nama baca wa wasai ai punah rekang yo tulis yo alih yo tulis yo tapi baca kena bunyi alih. Ah supaya musolla tu tak ada baca musallai dak. Tulis rumah ya tapi baca alih. Oh ni pelagu tulah. Wa wasa maktab alih. Satu alih dua harakat. Patu biha ha tu dia panggil mak gapo dah apa nama kak ye? Mak mumpasi ce boleh kata mak mumpasi. Ah sebab hamzah dengan harah mak duk kelima suku-suku. Pasal lagi nama gapo kak ye so lagi? Mak Jaiz sebab apa boleh panggil Mak Jaiz? Ah sebab harus kita baca boleh satu alih. Pasal lagi panggil gapo namo mocik apa mocik so lagi? Mak Farai ke pandai dah mocik we ha sebab mak as, pecah pada mak asli. Tiga nama Yasini beye. Pak kita tak ingat sahabat lagi pas nak beradu ngaji kok mana? Oh mocik we deh tabik tak boleh beradu dah lah. Wa wasa biha atu panjang tu kerana mumpasi ada arah mak duk jaga pada kelimah Ibrahi tu dah. Baik. Ibrahi ib qalqalah sura. Ra tu maktabi alih. Kena baca ra tu tebal kerana dia bagi datah. Hi tu maktabi ya. Baca satu alih dua harakat. Dah. Ha tu makra ya kita tahu dah duk tengah lidah sekali dengan jim sin ya. Pahmu tu pandaklah. Dah. Ibrahimu bani. Ani tu maktabi ya. Satu alih warakat. Hihi wa Yaqub. Ha ya tu dah makra'i duk tengah hukum. Yang kata ya kita ya. Dah. Ya bukan ya. Dah ya tu tubik hamzah. Ni ya lamun. Ada. Yaqub. Ha qalqal apa nama ni? Ah makri disukun kita beradu tahba. Kalau rasa kita pergi wadu tahbah jadi makri disukun, tahbah tu kena jadi nah, huruf ria tu getar sikit kerana kekolah. Ha, jadi besar lah. Wa Yaqub. Ha, tu kekolah segera. Lepas tu, ya bunaya. Ya bunaya, ya tu maktabi alih. Bunaya, we ada tasdik. In wajibagunah. So lagi, idrom birunati musyaddadah. Inna Allah. Allah tu satu alih, dua harakat. Ha, dah. Khastafa fatu napa tulis rumah ya baca alih jadi maktabi alih lakumuddin alih la ta'rif samsiah lakumun pasal lagi nama idgham murammah
di din tu jadi mak adik disukun sebab kita mati di nun harah yang ketiga. Ha, lepas tu dia bagi datah lagu ni boleh baca wapa bajah pada tiga, kalau bagi depan tujuh, kalau bagi bawah pak. Ha, tu kena dah dah. Ha, tu baik. Hakam dia fala tamutun. Ha, fala fa tu pandaklah. La tu mak tabi alih. Satu alih dua harakat. Tamu mu tu mak tabi ing wau. Satu alih dua harakat. Makra wau duk mana dah ha? Paksu sekali dengan benang. Ha, patu alih belakang, tak alih belakang beji tu imin nama apa gerti juga tu dia tu. Tu tu nama apa dah? Hadir. Nama apa ni, Haji? Han ini han hadir. Baya, ha, gua nak baya. Dia tak tinggal gua ngaji dia pun. Gelai hujan marah boh mari tak ada gaduh ti. Tu baya dia ni. Allah. Ha. Hmm. Duk mana makrawa baya? Beijing. Duk mana? Bibi mulut ada berapa ekor semua bibi mulut Beijing? Ya kita orang tua duk mah yang ni mu dengan mah haji baik ni jauh. Eh? Ada pak ekor min waw fa pas tu. Ha, kata pak tu baik tiga je baru tu. Ha, min fa pas tu wa seekor lagi? Tak ada. Ha, min waw fa ya ada pak pas seekor lagi? Habolah seekor lagi ba tu. Ha, ya dapat ingat sungguh weh. Dah, pas surah ni. Pas tu bawah tu ya lah. Lagi panggil. Ha tu. Walatamu mutak mamak tabak ing waw. Tun. Wajib bagunah. Wajib baca dengung. So lagi nama apa? Memak takut nera. Pakcik. Oh, oi kena hati musanna, musanna dah. Oh, kena ada dua kali gitu lah. Tak apa pakcik gomong lah ke mana-mana punya kena baik tu. Ha, lagu mana? Mastah. Mastah janing tu kat cerong. Mama fak tak tinggal lakonlah tu kat ye. Idrom bi gunnati musaddadah. Ha tu makcik dia. Ha tu nak royak boleh senama so lagi dia. Ha habis kena dengung sini wala tamutunna. Patu illa ada tasdik wa antum nu mati jumpa ngata. Gapo pula poji? Mari lagi anak minggu pun kau tak kerti lagi ha. Ha, tu jimil pau. Nak beradu dah tajwid nak tafsir pula dah ni. Beji. Beheng kada. Ha. Hai. Iku fonu mati jumpa ngata ya ada 15 ekor. Satu jasad dapat satu satu jasad da kapasit dotozin saza. Hatta ada tu. Ha deh wa antum pahmi mati jumpa ngaming pula dah gapo namo pula pasuraning. Ha. Agu mana beso? Idrom mislaini ma'arunutu sore. Ha, kalau min jumpa dengan bo sing ta iku puasa wawi hatu kena dah tu lain pada min jumpa dengan bo lain pada min jumpa dengan min orang panggil gap puasa lagi Beijing dalam hukum min benang puasa beya ha beji keluar bemak tia. Koji. Ah, oh, izhar. Ah, boleh kat musuh petang ni jiwe. Izhar sawawi munjullah boleh kau lah podah. Haji tak klik kosong juga boleh kat so beji. Suka gegel dia pun. Muka tak jadi boleh. Ha, boleh so tak ada apa jiwe. Ada apa dah klik dah dah. Ah, tu nak royak katanya izhar syafawi. Lain pada min jumpa dengan bo, lain pada min jumpa dengan min. Nama izhar syafawi ada 20 neko. Lepas tu muslimun tu ma'arik disukun. Ah dah. Karena kita mati di nun, kalau tak mati di nun, mu tu jadi ma. Ma. Allah lah mak mocik pun. Ma. Kaya. Ha, kalau kita jadi sambung ke lalu lepas tu dah mu tu jadi mak tabi'i wau lah kalau kita sambung gi kalau beradu tu majid ma'ri disukun
Mana takut nak pergi ke panggil, tapi pala ayat tu molek dah, takutnya napas panjang. Nah, wala tam fala tamutunna illa wa antum muslimuna am kuntum suhada. Ha, jadi mu tu mak tabing wau lah, kita tak nak beradu dah. Ha, dah. Askat tu kita tengok tafsir pula, wallahu a'lam. Waktu habis nak mengaji winapak tu. Ah, baik, tetap kalau kita mari hubung dalam ayat duk cerita Nabi Ibrahim lah. Baru ni kita dengar dah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Dah, semasa dia nak apa nak baru nak buatkan Baitillah. Dah, dia nak buat Baitillah saat ni tu orang panggil qawaid, mana tapak dia. Nah, nak periduk mana nak bangun Baitillah semula kan masa orang panggil boh banjir besar tufan kau jamin Nabi Nuh geleh habis Baitillah tu rutuh. Rutuh siapa tapak tak temu. Apa kita boh baru ni lah dek. Perak, wakgi gapa tak ada lah. Tapak-tapak pun tak ada. Pakai madia tu yang suruh Ibrahim dengan Nabi Ismail tu binuh lah bangun kelik Baitillah. Pak jawab kepada Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail tanya Allah Ta'ala, tapak duk mana kau wa'ik dia duk mana? Asah dia duk mana? Jawab tu yang kata tak apa setagi nanti awal mari tunjuk. Awal mari tunjuk duk betul tu ya Allah betul awal tu. Duk sebetak awal mari sungguh. Awal atas langit mai duk dia di betul tu Ibrahim dengan Ismail galis situ tempat orang duk tawas selain tu. Dia tak ada raib bila tapak tia-tia gi belakang. Tapak asah tu ada tapi tak tahu duk mana. Tu yang perintah Ibrahim dengan Ismail dia suruh binakan Kaabah, maka cari tapak tak temung. Moga Tuhan kata tak apalah nanti awal mari tunjuklah duk betul tu. Paya sudah ya bina gapo siap gitu gini siap ya berdoa dengan Allah Taala lah deh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim. Hai Tuhan kami, terima olehmu daripada kami bina kami. Ha deh. Dalam bina Baitillah dia tu minta Tuhan wi terimalah. Siapa terima permintaan Nabi Ibrahim Ismail tak dak beradu orang pakak duk kunjung Baitillah. Ko umroh ko lama. Ha deh. Tengok penuh malam-malam deh. Kapung tugi, cawak tugi, patik tugi, penuh penat. Tambah umrah ia tak ada-ada waktu dia. 12 bulan boleh somo-somo. Kalau beradu pun masa musim haji ya. Lepas pada musim haji tu ada selalu dah. Deh tu nak royak. Begitulah di antaranya tu kita royak cerita hak dulu deh. Nabi Tuhan Muhammad apa? Tuhan Allah duk ceritakan Nabi Muhammad dan daripada Nabi Ibrahim. Pas mari tengok sinilah pula. Hari ni wa may yarghabu am millati ibrahim illa man bukan min dak tu dah man safiha nafsah. Jadi orang panggil babun nuzun ayat ni sabit bagi turun ni lagu mana. Jadi nak royak ada dia kata di sini dan tiada seorang yang beci daripada agama Nabi Ibrahim itu dah malaikat mereka yang jahil ia mereka akan dirinya diri mereka. Jadi nak royak kata sini tu ada cerita asal nak turun ayat ni dia ada fok Yahudi hok masuk Islam namanya Abdullah ibnu Salim. Dah Abdullah ibnu Salam ni dia tahu kata Nabi pindah pergi pada Madinah cepat-cepat selalu bayar dia duduk pak tu dia cari Nabi selalu dah. Moga dia cinta ya nak kepada agama Islam. Dia tahu kata agama Islam agama sebenar. Islam ni agama Allah Taala. Dia pergi cari Nabi tu jalan benar, jalan belah, hunga belah, ambil benda-benda tok tah pala dia. Bime takut batu jatuh tah pala mati tak ada berime dengan Allah. Taro tu nak pada. Nah, jalan dalam padai panah di kota Madinah. Jalan ratik, hunga ratik, ambil benda tok tah pala dia, bime takut batu gelicik kena pala mati tak ada berime. Tu orang alim dalam Yahudi nama Abdullah bin Salam. Padahal keadaan dia saat itu dia masuk dari Islam dengan Nabi Muhammad dah, dia dakwah, dia ajakkan dah, dia ajak dia dakwah anak dara dia dua orang. Nama Salamah seorang, nama Muhaj, nama gapo selagi Muhajid seorang lagi. Anak dara dua tu sama tara nak turun ayat ni. Dia ajakkan anak dan nama Salamah. Nama Salamah seorang dan nama Muhajir. Kalau Salamah kita biasa dengar nama orang ada dah dah. Muhajir ni tak ada. Orang tak letak lagi. Karena tok anak kita tak ada apalah. Daripada orang panggil anak saudara daripada Abdullah bin Salam nama Muhajir. Dia ajak anak saudara dia dengan Salamah
suruh memelukkan agama Nabi Muhammad. Ah, di sini dah. Maka lalu turun ke ayat ni ni, Tuhan kata kena, dan tiada seorang yang benci daripada agama. Agama mana? Yakni agama Nabi Ibrahim itu. Ah, dah. Tidak adalah seorang yang benci pada agama Ibrahim itu, malaikat mereka yang jahil ia mereka akan dirinya. Orang jahil, orang tak reti, orang tak tahu apa sungguh. Sebab agama Ibrahim, agama yang Tuhan aku widah. Ah, tengok Yahudi pun ya dakwa Ibrahim lah agama dia. Nasara pun ya dakwa Ibrahim lah agama dia. Nabi Muhammad pun dakwa Ibrahim lah agama dia. Supaya dengan Nabi Ibrahim jalan. Tapi hak Nabi Muhammad betul sungguh ya akui. Yahudi Nasara yang kita tahu tak Ibrahim juga karuk dia. Ya wak tak supo. Ah, tapi kita tahu situ belakalah sebab tahu kata Ibrahim ni seorang yang molek. Agama hak molek sungguh. Tapi Yahudi gi dakwa, dakwa orang panggil tak sebenar kali dia. Hak Muhammad hak kena sungguh. Kama dia Tuhan sin Tuhan kata, siapa dia tidak ada seorang yang benci daripada agama Nabi Ibrahim itu, malaikat orang ning dia kata yang jahil ia, ia orang ning ni. Nah, ah orang hak benci tu akan dirinya. Ya jahil dia sungguh, dia tak kena sungguh. Kalau dia benci pada agama Ibrahim. Ah dah. Lalu tu baik. Nah, mana mereka yang jahil ia, ia mereka akan dirinya. Lagu mana dia jahil? Tu tafsir dia. Kejadian bagi Allah. Dia tak kena kata dia ni Allah Taala jadi. Bukan kata dia tak nampak, kata dia mari pada tak ada, lepas tu baru ada. Dia tak berasa situ. Kalau dia berasa pun dia dia rasa nipih-nipih itu ya. Tak ada rasa sebenar dak. Sabik dia pakak benci kepada Nabi Ibrahim, agama Nabi Ibrahim. Sebab dia jahil, dia jahil kih ya gapo? Dia lupalah kejadian bagi Allah Taala. Kalau lupa sini makna dia tak kenal kata dia ni Allah Taala jadi. Bila dia tak kenal Allah Taala jadi, dia berasa kata dia sendirilah boleh jejak tatapak kaki dia sendiri. Tak ada kena tupai siapa-siapa dia dah. Sabik agama Ibrahim dan Nabi Ibrahim, dia mari benci. Orang ni Tuhan kata, orang jahil lagu ni sebab dia tak kenal diri dia. Tengah pada tak kenal, dia lupa kepada kejadian Allah Taala jadi. Habis kita jangan lupa. Nah, orang kita ni lebih sakit sikit sudah selalu lah. Kaya pun mari, tak meneng pun ada, sahai ramah. Haa, mula dah lah. Haa, mula masa aku belakang dah lah. Lupa dah kejadian Tuhan. Orang dia tak lupa kejadian Tuhan, dia ingat. Sebab kita tahu kata kita mari pada asal tak ada. Lepas Tuhan we ada. Lepas bila Tuhan we ada, kita jangan telajak lah. Kalau dia suruh, apa kita kena buat. Ha, dia suruh semaya, suruh poso, suruh ngaji, suruh baik, kita kena buat. Sebab kita ni adalah hamba dia. Tapi orang yang benci kepada Nabi Ibrahim, orang ni adalah orang jahil. Kerana dia lupa dia asal kejadian dia. Itu Tuhan dia royak. Lagi pula, wajib atasnya. Atas orang tu lah, atas orang yang benci kepada Nabi Ibrahim tu. Agama Nabi Ibrahim tu. Wajib ke apa? Ibadahnya. Sebab dia hamba. Sebab dia hamba, tak boleh kena ibadat memperhamba diri kepada Allah. Allah suruh ke apa? Berimeh dengan Allah. Berimeh dengan Rasul. Berimeh dengan hari akhirat. So, semuanya baik ke apa? Mu kena buatlah sebab mu tu adalah di antaranya hamba Tuhan. Sebab mu tu daripada tak ada, patuh hari ada. Tapi mu tak tunai, mu tak bawa. Mu lupa daripada suruh Allah Ta'ala. Dah, tu nak ayat. Baik. Atau merengi dengan dengannya dengan diri. Hak ni orang panggil lomba dua. Dah, lomba dua. Mana kata lomba dua, lomba satu. Jadi hak mula-mula sekali Tuhan kata seorang tiada kah, dah tiada seorang yang benci pada agama Nabi Ibrahim itu, malaikat mereka yang jahil so. Orang jahil lah orang benci kepada Ibrahim. Lomba dua atau merengi dengan dengannya dengan diri. Tak situ. Orang yang tiada, maknanya orang yang benci kepada agama Nabi Ibrahim hak lama dua ni, orang merengi dengannya dengan diri. Rengi lagu mana? Dah, rengi di sini bukan rengi tubuh tu dah. Orang panggil asal diri dia ni ya jahil. Asal diri dia tu orang panggil melio. Kama dia ya jadi wak murah. Sebab dia tak terima jalan hak sebenar. Ya tak terima jalan yang sebenar. Suruh berimeh dengan Nabi Muhammad. Suruh berimeh dengan hari akhirat, berimeh dengan Quran.
ya tak si. Habila ya tak si, saat ni tu orang panggil tu, dia merengi diri dia. Ha, dia merengi diri, dia menjatuhkan dia sendiri. Sebab dia tak turut unik-unik yang Tuhan suruh. Pada makanya ialah orang yang benci kepada agama Nabi Ibrahim, yang tamu orang jahil. Lama dua, orang merengi dengannya dengan diri sendiri. Asal kita ni meliolah. Walakad karramna bani Adam. Demi sesungguhnya bani Adam ni Tuhan kata melio tu ini. Hei, melio tak melio pada orang kafir mati getepuh tak najis. Walau dia itikad tak ada sembah Tuhan pun. Walau dia itikad dia untuk kau. Dia tak ada sembahyang bai, tak ada puasa, bukan kafir dengan Allah. Tapi dia pergi mati tepi tembok, kita jamah tak dosa. Melionya manusia. Cuba buat titik kita habis 18 juta. Mampuh leh sarai kata ada hajat hidup mahai. Harai najis. Pada buruk titik dengan orang kafir kau tengok. Allah tergamuk burung lah kita kata orang kafir. Tapi gena boleh tak harai kita tepuh yang tak najis. Kerana melio. Kita manusia tak ada dah. Tapi kita menjatuh diri melio sendiri. Jadi perengi kita. Lagu mana perengi? Dengan sebab mu tak turut hak Tuhan suruh. Cuba tengok orang tak semayah. Orang hina ada. Apa tak ada? Yang macam tu tak semayah rumah yang tu. Orang padah gapo waso tok segi. Jadi dengan otomatik waso hinalah. Pasal asal dia orang melio sangat. Terkenalah dia jadi gotu jadi goning, duit banyak tokek tu tokek ning. Dulu terkenal orang kaya bukalah kampung situ kampung sini. Anak tu nenek dia. Tapi dia tak semayah duk mabuk, jatuh sendiri dia ada. Orang tak buat perkara ada. Sebab apa? Dia perengi ke dia sendiri. Padahal dia termelio. Demaki sinilah Tuhan kata orang yang benci kepada agama Nabi Ibrahim ya tamak orang jahil sebab ia tak kena asal kejadian dia. Lama dua rengi diri dia. Ha merengi dengannya dengan diri dia. Ya jatuh dia sendiri. Tu ingat molek sebab orang tino ya go maha. Dek ya go maha tak maha gena gak ya kena ada belanja maha misi. Dek pada dia tu ya go maha pada kalau dia nak buka betih dok luar tekok dok luar murah selalu dah orang panggil. Sebab dia menjatuhkan diri dia sendiri. Tak jadi maha, tak jadi melio lah. Haa, terus dua. Yang tiga. Atawa menghinakan dia. Tu yuduk, yuduk se illa safihan nafsah lah kau tu. Haa, yuduk tafsir tu lagi tu. Tiga tu baik tu. Dah. Tiada seorang benci pada agama Nabi Ibrahim tu. Melekat orang tu jahil. So, yang kedua. Orang merengi dengan diri sendiri. Dia jatuh dia sendiri. Lama tiga. Atawa menghinakan diri. Ya hina dia sendiri. Ha, ya menghina ke dia sendiri dah. Ha, tu dia panggil apa? Sebab dia tak turut jalan yang sebenar. Ha, tu dia panggil tiga perkara hak tu kerana dia tak turutkan agama Ibrahim. Habis itu. Barang siapa benci akan satu dah, barang siapa benci akan satu yang tiada patut dibenci, maka sungguhnya meletak dirinya bagi malaikat, maka sungguhnya meletak dirinya bagi kekejian. Jadi nak royak kata satu perkara hak kita benci yang tak patut kita benci. Nah, kama dia bila kita jadi benci juga, orang ninglah Tuhan kata dia meletakkan kejian sendiri. Meletak mana tunjuk dia sendiri kata dia ni kekejian. Sabik dia benda-benda hak jenis wasa hak dalam agama yang tak sepatut kita nak benci, kita jangan benci. Sebab orang duk mari jemaah, orang duk keluar dakwah gapo tu dah. Hak orang duk mari ngaji gapo, orang duk baca Quran, jangan duk benci tu. Karena benda yang tak patut kita nak benci kerana demo duk berdirikan agama Allah. Habila kita pak gi benci demo ning, arti kita tu meletak kekejian di atas kita sendiri salda. Ha, tu nak royak. Malaikat benda hak Tuhan benci tak apa kita benci. Sebab duk mabuk ke dalam gerak. Duk pening kaya kat tepi tembok. Orang tino tak ada tudun aurat betih kelekok rambut duk luar. Hak ni tak apa kita beci kerana Tuhan beci. Ah, hak tu tak apalah kerana Tuhan tak redha ke dia. Dia sebut kata hak Tuhan redha tak sepatut kita nak beci benda ni, kita jangan dia becilah. Orang tu orang ni. Orang ni molek orang ju kita dak beci apa ke dia? Ya semaya tak tinggal sejik rajin ngaji rajin. Pak kita beci, beci apa ke dia? Sebab dia orang pergi masuk ke kasih Allah, ya tunaikan hak Tuhan. Ha, jadi dia bercikan tak sepatut kita nak bercikan dia duk buat. Dia duk tunaikan hak Allah Ta'ala. Ha, dah. Akhir lagu mana? Dan kehina ni aku tempat Yesus situ. Ha, kita berci kepada semaya jemaah.
Kita benci pada orang yang berimeh. Akhir orang yang benci pada orang yang berimeh, benci kepada orang semaya, hujung jatuh neraka. Pada duduk dalam neraka, tak ada melia dah. Besok tak ada dah. Hadap melia-melia, duduk atas muka bumi, depan dalam neraka dalam api, melia Tuhan lagi dah. Ah, tu nak ayat dah. Habis itu waktu kecek di segi mana ni? Dan wa may yarghabu am millata millati Ibrahim hanifas. Apa? Man safi illa man safi hanafsah tani. Satu ayat. Walaqad istafainahu fid dunya. Dan sungguh yaumul yaqla tu dia panggil lele kosam, dia panggil supah. Tuhan ni ikut dia nak supah dengan gapo dia boleh belaka, baya. Kita nak supah dengan Tuhan so ya. Namo supah we dengan talita tak leh. Supah we dengan tembok tak leh. Kita kena supah dengan Allah Taala ya. Tuhan ikut ya nak supah dengan matahari, wasyamsi waduhaha, wal qamari iza talaha. Ya nak supah dengan bulan, nak supah dengan watin, nak supah dengan waktu duha, wadhuha, tak apa. Kita nak supah boleh dengan Tuhan so ya. Ah deh, pas ini tu supah ni la seko tu la kosek orang panggil. Lagu mana kena tafsir yang molek sungguh. Dan sungguh nah, dan sungguh demi kebesaran. Ha tu, demi kebesaran Allah lah. Ah demi demi nah, demi Tuhan kebesaranku. Tuhan kata tu la seko tu. Sesungguh telah kami pilih akan dia akan Nabi Ibrahim. Tuhan pilih jadi Nabi Ibrahim, mu tak boleh duk becil lah ke Nabi Ibrahim. Hak Tuhan latih sendiri. Hak Tuhan tok sendiri. Jangan duduk becil ke dia. Ha tu hari leh seekor nak supah nak kuat tu. Dah, dan sungguh ha tu demi kebesaranku Tuhan kata. Ha tu leh seekor tu. Ha dah. Maknanya telah kami pilih akan dia akan Nabi Ibrahim. Pilih mana? Pada dunia yakni dalam dunia. Pilih tu apa? Pilih dengan jadi rasul. Latih rasul untuk berdakwah menyampaikan suruh Allah Taala dan suruh Ibrahim sampai kepada umat-umat pada masa dia untuk berimeh dengan Allah Taala. Ni hak tel letak sendiri dia panggil hak ni. Sabik rasul Nabi usha setara mana taya tak siapa, tak leh siapa mertabak Nabi rasul. Wali tak apa, wa amawi banyak bertobat tinggal musyak siapa mertabak wali. Tapi rasul Nabi amma banyak mana usha setara mana pun tak leh kita nak siapa tekak Nabi tekak rasul tak leh. Ha ya Tuhan semata-mata lipah kena ya nak tak siapa dia. Cuma kita mengaku kata rasul akhir zaman rasul Nabi Muhammad selebih makhluk, selebih rasul, selebih nabi. Ha al, apa ana akibu la nabiyam dah min ba'di. Akulah nabi yang terakhir, tak ada dah. Ah dah la nabiyyan min ba'di, tak ada dah nabi selepas pada aku. Ha tu Tuhan duk royaklah. Dah kata Nabi Ibrahim ni hak ku latih, hak ku letak sendiri di alam dunia ni, letak dengan jadi rasul untuk menyampaikan undang-undang seluruh dunia hak tepat jadi umat kan Nabi Nabi Ibrahim. Tu lah sampai lagi. Habib pun tak alih dia beci. So, dalam marwa dan jadi khali kekasih kami. Ha, jadi khali, khalilullah orang panggil. Kita dah baca lezangi semua tu dah. Wa adnanu bila raibin inda zawil ulumin nasabiyah ila zabihi ismain. Ha, tu. Wa nisbah nama ni, wa khalilu Ibrahim. Ha, tu. Siapa di khali? Mana? Kekasih Allah Ta'ala. Tu tu hal tak orang panggil kekasih Allah. Ha, tu jangan muduk beci kepada Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad gelar Habibullah. Kekasih juga. Tapi tinggi mana dua tu? Tinggi Nabi Muhammad lagi. Sebab Nabi Muhammad ni seluruh. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Ibrahim tak begitu. Lebih Nabi Muhammad lagi. Tapi lepas pada Nabi Ibrahim, lepas pada Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim selalu dah. Ha, apa Nabi Ibrahim pun lebih, tak lebih. Kita tengoklah semaya orang baca semua. Baca semua dia nak ayat. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin. Dia kena buat di situ, tak ada tu.
Jadi wadul lain. Situ molek cuk dia dah. Ni kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alami hatasimik situ tu. Dah. Ha, tu dia doa tu. Inna kahmi yang muji dah. Tengok tu duk sebut Nabi Ibrahim tak ada beradu. Mocik kat ye weh. Nabi lebih. Habib pun tak boleh beci ke dia. Aku letak sendiri jadi rasul, tak sendiri jadi khalilullah, pengkak, bukan ayuk, bukan obata, bukan tesebang ni, bukan putang, hak ni manusia latih. Ni aku sendiri punya agak beci. Ha, tu hebsel kepada fok-fok Yahudi lah, orang-orang hak beci kepada Nabi Ibrahim. Tu hebsel sendiri letak tu. Jadi khalil, jadi rasul Allah Ta'ala. Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan bahwasanya Nabi Ibrahim. Ha, ni tu hebsel cerita Nabi Ibrahim lagi ni. Nah, dan bahwasanya Nabi Ibrahim pada akhirat itu. Ah, pada akhirat dah. Nabi Ibrahim esok ni lagu mana pada akhirat? Dia kata daripada jemelah. Celah tu tu pak ada yang molek ada sesungguh lagi tu. Bapa boleh kata ada sesungguh? Kerana orang panggil ada mubalaghah daripada led. Apa dak tu? Led seekor tu. Wa innahu nah fil ada wa innahu atau apa nama ni dan bahwasanya Nabi Ibrahim tu pada akhirat tu hoya tafsir nah pada akhirat dan bahwasanya Nabi Ibrahim pada akhirat tulah pada Mina dah. Tengok kita nak baca Yasin kan wal Qur'anil Hakim innaka lamina tak itu kan hatta les ekor tu yang kena kecek sesungguh tu. Ah, tu gapo nak taukid kuat kepada Nabi Muhammad ni. Nabi Muhammad ni dah nayata Yasin wal Qur'anil Hakim innaka sesungguhnya engkau he Nabi Muhammad ni. Laka bagi engkau Nabi Muhammad dua dah. Patu lamina sesungguhnya engkau he Muhammad masuklah golongi orang jadi rasul. Tiga khitab Nabi situ. Pak kita pergi baca tes nafas besok. Habis salah tu. Benang dia. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka minal mursalin. Tak boleh baca lagu tu punuh kerutah. Ya lapat taufik lapat kuat mubalaghah nak pergi ke Nabi Muhammad. Sesungguhnya engkau bagi engkau lamina la tu sesungguhnya Muhammad masuk le golongan salah seorang aja di rasul. Atu laminal mursalin. Bahwa ya ala siratil mustaqim. Ni sini pespatu tu hendak pujikan Nabi Nabi Ibrahim. Wa innahu dan bahwasanya Nabi Ibrahim itu nah, fil akhirah pada hari akhirat, gapo namo? Ya wak daripada kita gibuh sesungguhnya Nabi Ibrahim tu daripada jemelah segala orang yang soleh-soleh. Orang berjuru. Ah, royak siap-siap dah Allah. Ha tu deh, nak royak. Tuhan sendiri kusna Nabi Ibrahim kata masuk le golongan orang yang soleh, orang yang berjuru-juru. Ha tu, tu lamina tu lah. Ha, lamina solihim. Baik. Boleh kata berjuruh tu yang bagai-bagai mereka itu. Ha deh, bagai-bagai yang bagai-bagi yang bagai yang bagai mereka itu. Ha, yang bagi mereka itu kepada Nabi Ibrahim tu darjat baca gapo je selit Arab sikit. Ha ya selit Arab sikit sudah. Tuhan wi ke Nabi Ibrahim jemlah kepada orang yang soleh, yang bagi pula Tuhan wi kepada dia mereka itu Nabi Ibrahim itulah. Nah, dia wiga apa? Darajat yang ula. Darajat yang tinggi. Ula tu Arab, ya wak lah kau tafsir tinggi. Darajat yang paling tinggi, pak kita le nak sangat pengkat. Duk kacir-kacir boleh jadi putai, hana nak jadi datang menteri. Boleh jadi datang menteri, hana nak jadi nayuk pula dah. Ha boleh jadi nayuk nak presiden pula dah. Tak habis dah dunia. Waduh-waduh mati deh. Tu nak royak. Ada-ada kita tahu, tak apa dah, jadi najuk lapis semai dah. Hai, nak lagi ya sembilan. Ha, boleh sembilan, nak sepuluh lagi. Tua dah, tua nak lagi. Ha, tu dunia orang panggil, tak cuk semua, tak habis orang panggil. Ha, tu nampak dah wajib. Tapi tu haiwi ke Nabi Ibrahim ni, orang panggil, dah, orang jemelah daripada orang-orang yang soleh-soleh, orang berjuru, yang bagi pada mereka itu pula tu haiwi Nabi Ibrahim, darjat. Dia tak ada nampak tahu mana dah. Tak, tak ada tu. Darjat tu mana pangkat lah. Nah, yan ula. Ula dia tafsir makna tinggi. Ha, darjat sisi tu hai tak nak kecek lah pada. Sabit tu hai kata, apa nama ni? Wallazina innal lazina amanu. Nah, wallazina amanu. Sesungguhnya orang yang berime.
Ha dah, fahwallazina utul ma na utul ilma daraja. Ha sesungguhnya orang yang berilmu dan lagi pula orang yang Tuhan bagi ilmu. Tuhan nak bagi di akhirat esoknya, dah orang panggil darajat, berapa kelah tinggi sisi Allah Taala. Ha orang berilmu so innallazina amanu wallazina utul ilma da ilma na daraja. Ha ilma dan ilma daraja. Ha orang berilmu tu Tuhan akak darjat dah. Pas orang yang berilmu ada ilmu pula dah. Reti ilmu tajwid, reti ilmu fiqh, reti ilmu hadis, reti ilmu tafsir, Tuhan akak pula berapa darjat. Tapi dak akhirat soal. Ha dah jawi ke Nabi Ibrahim. Habis situ. Iz qala lahu rabbuhu, ketika berkata baginyo bagi Ibrahim lah, siapa dia kata? Oleh Tuhan. Sampai sini kena lagi katanya, ketika ni maksud uzukuru, hendaklah mu ingat Muhammad, mu sebutlah Muhammad kepada Fuad Bukit Tambung. We tahu, we tahu kepada orang lebih tinggi, we tahu kepada orang tu, orang ni. Satu uzukuru, hendak we sebut, hendak mu royaklah Muhammad. Ah, satu ketika berkata bagi Ibrahim, siapa dia kata? Oleh Tuhan kata kepada Nabi Ibrahim. Ah, berkata baginya oleh Tuhan. Tuhan kata kepada Nabi Ibrahim, ia kata kena, kata bodome tak pada situ. Ketika berkata baginya oleh Tuhan, oleh Tuhannya, ia kata ke siapa dia? Aslim. Dah, aslim. Atau PM berserah olehmu. Atau be orang panggil Islam, Islam itu gapo Islam? Islam pada luar dengan makna turun. Serah. Atau mana Islam? Serah Tuhan Yesus maya kita serahlah ke dia. Turuk dia belaka, puasa, zakat, mengaji, tuduk aurat, tu nama Islam. Arti kalau kita tak turuk Islam, kita tak nak sombong. Mayat dok tuduk aurat, dok mengaji, dok lawan dengan undang-undang dia. Ya asal Islam suruh dia pergi pada luar dengan mana turuk orang panggil. Sampai sini, aslam serah, mana turuklah olehmu. Hei Ibrahim, ya Ibrahim, turuk bagi Tuhan engkau. Hak Tuhan royak gapo, suruh gapo, mu turuklah. Ha Tuhan kata ke Nabi Ibrahim, dan ikhlas baginyo agama engkau. Ha, suruh ikhlas. Arti lagu mana? Buat ibadat bagi Allah Ta'ala semata-mata. Yakni tidak kerana yang lain. Ngaji pun kerana Allah, semaya kerana Allah, zikir kerana Allah, sedekah kerana Allah, wui kerana Allah Ta'ala berlaku. Ha, ni tu hadap royak sifat Ibrahim, hak tu hadap besar dia. Ha, dah. Lepas tu, kola kata ia Ibrahim, bila Tuhan kata aslim tu, Ibrahim jawab kena. Ha Tuhan duk cerita ke Nabi Ahmad. Dah, bila Tuhan kata iz qala lahu rabbuhu aslim, kata ke Nabi Ibrahim suruh turuk, suruh serah bagi kerja hak Tuhan suruh amal ibadat dengan ikhlas imolek, maka Ibrahim jawab qala aslamtu li rabbil alamin. Ibrahim jawab tu, oh juru sungguh, bila Tuhan suruh aslim, dia jawab aslam tu. Lagu mana? Telah aku berserah bagi Tuhan Rabbil Alamin. Aku serah kepadamu Tuhan yang jaga alam. Tiap segi, tiap perkara dahmu aku suruh, suruh aku tu serah turut kepada segala undang-undangmu, aku turut segala-gala undangmu. Lepas tu apa lagi? Nyawaku, siapa nyawa dia serah kepada Tuhan lagi. Dalam mana? Ketika dia masuk di dalam api. Ah, masuk dalam api dah. Tetap kalau dia ngenak ke tokong tu, bila ngenak ke tokong, denda masa gajah Namrud, Ibrahim tak boleh taruh dah. Tak boleh taruh dah Ibrahim ni dah. Ah, kena bakar dengan api dah. Ah, bila kena bakar dengan api saat ni, dia serah kepada Allah Ta'ala. Hingga pok dia sendiri pun sokong. Tengok habis lah beji, dia pok sendiri. Dekat pok sendiri tu, siapa Ibrahim dia kata kepada apa nama ni, kepada ayah dia, ya tak ayah, ayah semua bapa tokong hodok pahak tu yang murih ya tak padai budak kecek banyak-banyak binatang ku hamak kutemu kan. Sabik Ibrahim asal dari negeri Iraq, dia tak boleh duduk negeri Iraq, dia hamak oleh pok dia, dia lagi hidup mana hijrah kepada negeri Kunaan, apa negeri Palestin, tempat duduk kalut lah ni, tak boleh pok dia nak murih. Kira apa? Kira Nabi untuk dakwah. Jangan mu sembah lah tokong-tokong tak leh buat gapo ayah. La yubsiru wala la yus apa nama? La yubsiru lagi wala tasmala tusmiu. Apa nama? Tak nampak lagi pula tak dengar. Lagi pula tak leh kaya suatu perkara hujan mari nak lagi tak leh panas nak lagi tak leh.
Nah, kamu dia janganlah turut setek ayah natilah berekel dengan aku kali dengan setek. Patabik ni mu turut kula ayah aku ni ihdina siratan sawiyah. Allah Taala wi hidayat kat aku siapa jalan yang betul. Janganlah. Nak suruh turut langgo dia tapi ayah dia tak kenal kata Ibrahim jadi rasul. Dia kenal kata Ibrahim itu anak dia ya. Dia tak kenal kata jadi nabi jadi rasul. Habis dia duduk perang sangat dengan anak dia tu. Supaya Nabi Nuh anak tak kenal pak. Dia kenal kata pak, dia tak kenal rasul dengan nabi. Sabik dia jong lagi tak turut. Tak apalah ayah-ayah gilah belayar dalam air laut pun. Dia nak cari qala asawi ila jabali yaksimuni limal minal ma. Tak apa ayah nak cari dah air atau cari bukit yang tinggi boleh selamatkan air. Dia kenal kata Nabi Nuh tu pak saja, tak kenal nabi rasul. Mai kepada pak Ibrahim, dia kenal tak anak ya, tak kenal rasul dengan pak. Habib ya hamak Ibrahim ya katok god dewak nyanyo ke Nabi Ibrahim. Dia suruh Ibrahim jual ke tokong. Ibrahim jual gano. Siapa-siapa nak beli tokong? Tokong ya tak ada ada guna dunia dan akhirat, tak ada manfaat. Pas nak laku ke mana jual abet tu? Mati deh. Tak laku dua ayat benda punoh. Siapa nak beli tokong? Tokong tak ada ada guna karo dunia akhirat. Manusianya uak kotak semua jangan beli. Dak lagu tu. Tak laku sekah bok. Pulih ke tak habis. Tu nak royak pok yo kau murih. Akhir sekali reka cerita keputusan raja Namrud kena taup dalam api. Masuk lepas api nak pekong tak leh Allah jauh. Kena waktu bui siding lepas gitu. Pas yo lepas gitu nak malaikat mari tanya. Nah, malaikat kata lagu mana? Ibrahim, mu ada hajat apa dengan aku? Pas dia tanya Nabi Lut aku tu dah. Nabi Lut, mugilah. Buat Nabi Lut kata aku ada hajat dengan tak apa, mugi. Mugi jangan ada kek ni. Dia nak balik buat minta. Pajamin umat Nabi Soleh. Kalau dirakon dengan Allah Ta'ala, kaum Nabi Sa'ud tu. Samud dengan kaum A' tu. Dia jekoh beratus ribu berat kali mati. Jibril jekoh. Loh, bukan Tuhan lagi tu Jibril. Ya. Dia jekoh tepik-pik beribu sekali mati. 100 ribu sekali mati. Dengar suara yang tepik oleh kali tapa pandai. Hatu nak royak beya, be takut, Jibril pun takut. Tapi Nabi Ibrahim bila tetap kala, Jibril gitawa dia mu nak tupai gapo aku mu ada hajat gapo? Jawab kepada Nabi Ibrahim kata lagu mana? Ya tawa amma ilaika pala hajatani. Dah, maka adapun aku ni tak si hajat karah buk mugilah. Aku tak ada nak hajat karah buk denganmu, mugilah. Dia jawab. Pakai pada Nabi Ibrahim kata kena pula. Tak apalah. Doh mu tak si hajat dengan aku, aku nak minta kepadamu mu doa dengan Allah Taala. Wi mu selamat dari api. Pak jawab kepada Nabi Ibrahim kata, aku tak si doa kepada Allah Taala. Sebab Allah Taala tahu cukup-cukup dah aku duk ngakak dia lagu ni. Hanya aku nak kata apa? Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa mi'nan wa ni'mal nasir. Kata tu lah pada. Ya tak doa, ya kata tu juga. Kalau balik pada bahasa kita lagu mana, Mak? Kata mocik. Dah. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Aku cukup pada dengan Allah Ta'ala. Madu aku mencukupi dengan Tuhan dah. Tuhan buatkan aku mana lagu. Aku cukup dengan dia dah. Aku serah dia dah. Tu tengok kita tak ada apa baca lah tu kelimah tinggi sangat. Tu orang panggil ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baik Tuhan ialah sebaik-baik yang menolong. Tu dia baca tu. Duduk sebentar Tuhan jawab. Dah kata kepada api, ya narukurni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, mu sejuklah ke atas Ibrahim. Sejuk saat ni kena wis selamat. Takut sejuk mati pun ada. Tengok orang mati lah sejuk ada keru. Wau dah wau sejuk dah mati kerah nak sejuk. Tapi Tuhan kata, hei api mu sejuk, wis selamat di atas Nabi Ibrahim. Kita boleh baca kena api kena gapo. Nah, ya narukurni bardan. Nah, awasalamun ala Ibrahim. Bagi kita tak sebut Ibrahim lah, buh tak kita diri. Ciup pupu. Tak ada nak walah hana. Sini, hati nak royak. Yo tak sihat gapo. Kalau tak ikut mu lah. Mu nak gapo apa nama ni? Jibril. Tak ada apa raja Namrud. Ayah, ambil balik bawa main sebentar. Ya, pada dia jekoh ya. Ratus ribu sekali mati, pas dua kali jekoh 100 ribu. Tak jenuh praktik Thai ni. Tak jenuh lah orang putih tu. Tapi dok, you tak say. Kelemah hati dia. Sambil dia serah Allah Ta'ala ya terkena.
Nah, dia katanya telah aku berserah bagi Tuhan Rabbil Alamin. Serah gapo? Nyawaku kepada Allah Taala. Ha tu hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasib. Tak ada nak tupai podak le. Ha, sabit tu penutup duk tengok kita serabut gapo, kita ada gapo. Dah kecemasan kita bacalah ni untuk ukah hak kita. Tengok Nabi Ibrahim bukan tak serabut dia ada lapi. Bukan tak serabut pak dia tak payah dia. Tapi dia pergi pakai hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukup pi pada dah. Mada dah. Dah apa nama dengan Tuhan. Kena dah apa dah. Ya wi kat aku lagu ni. Cukup dah pada dah puas hati dah kita. Sebab Tuhan ni ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baik Tuhan, sebaik-baik yang menolong. Bacalah baik tak banyak boleh. Kita akan selamatlah kejayaan kita. Tengok Nabi Ibrahim baca tu tu. Ha, tu mak cik dah. Mak cik ingat dah dia. Ha, ingat dah tak apa aku tak ingat dah tengok buat patik tak ya. Alek macam bahan surah baca surah tu juga dah. Ha, yalah dah surah tu. Ha, apa tu lagi? Wa wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Dah, lalu tu dia kata sini dah. Apa nama ni? Duk. Ha, dan, ya ada dan itu dah. Ha, tu wawa tu, wa tu. Tak nampak leh. Tambahlah dia sikit. Dan telah wasiat dengan agama Islam itu siapa dia wasiat oleh Nabi Ibrahim akan anak-anaknya anak Nabi Ibrahim ya besarlah weh dan Nabi Yakub Nabi Yakub ni orang panggil anak Ishak. Ishak tu anak Nabi Ibrahim, jadi Yakub dengan Nabi Ibrahim orang panggil cucu. Cucu dah pas Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad pun datuk dia juga. Sebab Nabi Ibrahim dia ada anak dua orang yang kita terkenal. Pada sini ayat 12 orang. Terkenal Nabi Ishak anak dengan Sarah. Terkenal pula anak Ibrahim nama Ismail, ibu nama Siti Hajar. Pas Siti Hajar tu dia beranak tu bib mari Ismail, turun mari tu bib Nabi Muhammad. Pas tu Nabi Ishak tu dia beranak tu bib Yakub, Yakub Yusuf. Ha Yusuf tu bib kok Harun, Sulaiman, Zulkifli, Ilyas, Ilyasak, siapa Ayub, siapa Nabi Isa. Kok Bani Israel. Hujung jatuh mari Ibrahim lah orang panggil terpaksahnya. Ha terpaksa orang panggil Humidok Ibrahim. Mai Bani Israel pun dia juga. Mari kepada Arab Quraisy Nabi Muhammad pun dia juga. Ha dah. Lepas tu Nabi Ibrahim pesan kepada anak-anak dia. Dan Nabi Yakub. Dah, yakni Nabi Ibrahim. Ha dan Nabi Yakub tu wasiat anak-anaknya dengan agama Islam. Jadi Nabi Ibrahim pesan ke anak dia. Dan Nabi Yakub pun pesanlah kepada anak-anak dia. Pesan gapo? Ya pesan saat itu dengan Islam, dengan agama Islam, ya pesan tu hingga sampai mati. Anak-anak. Dah. Ha tu noya pesan dengan Islam tu siapa matilah. Jaga imole Islam. Karena Islam ni agama Allah Taala. Agama ni banyak sungguh tapi agama akui sisi Allah Taala inna dina indallahi al-Islam. Agama Islam sohot aku. Sampai kita boleh Islam ni tak ada-ada dah tak. Mata yang paling berhak sekali dah makcik. Jaga molek Islam kita ni. Hani Ibrahim dah besar kepada anak cucu dia. Nabi Yakub dah besar kepada anak cucu dia. Ya sebenarnya besar kepada kita. Kita pun anak cucu dia juga. Hatu gepeh hingga sampai mati. Anak-anak Nabi Ibrahim. Lapa urang. Ha beradus kat tu tu dah. Ya besar suruh agama Islam tu hingga sampai mati. Bawa Islam jangan duk jatuh luruh. Jangan tubik pada Islam. Ha tu ingat molek bayar dah. Paya besar saat ni tu lah siapa mati bukan kerak jalan mati dengan Islam. Anak-anak Nabi Ibrahim 8 orang. Ha anak Nabi Ahmad 7. Ha 8 orang disebut dah. Anak-anak Nabi Yakub 12 orang. Ha tu kita maklum daripada Benyamin, Yahuda, Sami'un pas kita terkenal dalam 12 orang itu ada nama seorang Yusuf anak Nabi Yakub hok jadi nabi. Ha dah. Pas Nabi Ibrahim anak 8 orang. 2 orang jadi rasul. Iaitu siapa dia? Nabi Ishak dengan Nabi Ismail. Pas cucu dia tu jadi rasul lako-lako. Ha dah tu nak royak kata hok kita tahu dah 12 orang anak Nabi Yakub dan lagi Nabi Ibrahim anak dia 8 orang. Dia sebut sini. Ha dia besar ke apa? Ya baniya. Ha dah ramai ya besebek tu kalau ya bunaya tu so. Ha dah. Ya baniya, hei anak-anakku atau hei segala anakku. Tak apa belakolah tu. Hei anak-anakku. Nabi Ibrahim dengan Nabi Yakub share kepada anak dia. Innallaha astafa lakumuddin.
bahwasanya Allah Ta'ala telah pilih bagi kamu, kamu situ kena kepada anak-anak Nabi Yakub, anak-anak Nabi Ibrahim. Pilih bagi kamu, dah pilih bagi kamu itu agama Islam. Allah, ya pilih siap dah. Kalau pilih jadi kafir nak kata kena agama lain. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Ialah Allah Ta'ala menjadikan kamu, setengah daripada kamu tu orang yang kafir dengan Allah, dan setengah pada kamu manusia tu pula orang beriman dengan Allah. Tengok tu sih, pas dia pilih kita beriman dengan dia. Pas tak beriman dengan dia nak kata banyak anu. Kau bangun Isa, cok uah. Lekah, ha golok pun ada, nayu ratik, siya ratik. Tolong pun kau, lapu. Lapu tak ada sekor tu, nayu tu, kau nak yakwi. Ada haduk jajirah kita belakang cawak naratiwa, apa mengan. Oh ni orang pergi apa cek ron cawak naratiwa. Tapi tak berimeh, jirah pun beji tengok tu. Yang pilih kita Islam lagi berimeh dengan dia. Tak ada dah, sampai kata sini Nabi Ibrahim dengan Nabi Yakub saya kepada anak dia, ya terbawasanya Allah Ta'ala telah pilih bagi kamu anak hei, agama Islam. Ha, bila pilih agama Islam kita dah, sampai kita baca sekali sehari, gapa beya? Gapa beji cumi mata? Gapa dah benang? Alhamdulillahi ala ni'matil islami wal iman wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima minan ni'mah. Ya Naji, pasal ingat Naji? Duh tak ingat lagi lah tu, pandok ya. Beji ni pun supa, ji ni pun supa. Sama nama ji lah kau ni payah ingat weh. Ingat aje deh. Alah nak cofimu ya. Haa, tu nak royak deh. Benar ingat dah benar? Hari ni baca tak? Tak baca yahat tak apa, kita baca sekali Beijing yahat baca ramah-ramah. Hari lain tak mari baca lah makcik. Makcik sendiri dah lah yahat tu baca lah sama taruh nak sudah sekali. Keruta, hari lain dok dah lah. Hari tu tanda kita terima kasih kau Tuhan. Tengok sini ada Nabi Yakub dengan Nabi Ibrahim saya kepada anak dia, Tuhan sudah pilih mutu agama Islam dah. Habila pilih dah, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan kamu, dah maka jangan kamu mati sekali-kali. Molek kalau bos sekali tak apa, dia panggil taukid pada tunnah tu. Maka jangan kamu mati sekali-kali nah, ya ada nah lagi tu. Bos sekali-kali nah. Kata ada tak ada sadu tak apa, dia ada sadu ya ada nah. Ah, ya kena ada nah tu dia panggil. Nak taukid nak kuat, kata ada sadu tak apa. Sambil kita baca tebah tutup kotik, siapa boleh baca tebah sini bingat ya danung tu. Wala tamutunna illa, nama wala tamutunna illa, tak ada tasdik pun rekang ada. Ha, ya taukid sekor tu orang panggil. Ha, kalau ngaji tajwid orang panggil wajib bagunah, wajib kena jengung. Habis dia kena tafsir kata, maka jangan kamu mati nah, atau jangan kamu mati sekali-kali nah, atau jangan kamu mati sekali-kali deh. Haa, tu bunyi dah, bunyi nah tu ya belakang, nak kuat belakang lah tu. Hmm, tu macam dia. Haa, tu baiklah. Malaika mu jangan mati saat ni tu, malaika kamu mati tu, dah, Islam sekalian. Mu kena matilah Islam lah, sekaliannya. Tengok tu, kecek supaya kita boleh beri buku mati, beta. Jangan kamu mati, mak, jangan kamu mati sekali-kali nak, kena mati dia kuasa kita kan? Haa, tengok cara kecek. Supaya mati duk tangi kita, cik. Jangan kamu mati nah. Arti mati ni supaya duk tangi kita dok kecek seolah-olah waksu. Seolah-olah orang panggil. Seolah-olah mu jangan mati lagi deh. Hingga mu tu mati dalam agama Islam. Wis penuh Islam wi molek. Hmm, tu nak royak. Kalau tak sepenuh Islam lagi, mu jangan mati. Mu jangan mati lain pada agama Islam. Ha tu hal lagi. Kalau gitu mati duk tangi kita, kau kena. Boleh kita break ni? Dok mati duduk di Allah Ta'ala. Tapi seolah-olah tu, mu jangan mati lagi lah. Kalau tak, agama Islam. Haa, ni lagu tu dah. Seolah-olah. Dah. Teguh. Apa nama? Teguh ia daripada tinggal Islam. Haa, tu you nak tafsir. Jangan sekali-kali lah tu. Teguh ia mana jangan? Haa, teguhlah ia, ya Allah Ta'ala lah, daripada tinggal Islam. Jangan duduk tinggal Islam. Mu Islam dah, janganlah yang mulai. Ada juga orang puas dengan Islam ni, jangan-jangan. Molek dah muduk agama Islam, muduk comel dah. Mu jangan tinggallah Islam. Ada ke orang masuk ke kafir belah, nak cik dia puas duk Islam.
Tapi bila kita ucapkan, Nabi kata Tuhan kata radhi tu apa apa al-yauma nakhtimu ala apa al-yauma nakhtimu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum nikmati wa raditu lakumul Islam Madina. Hari ini aku wis penuh dah kamu agama. Pada hari ini aku sepenuh dah Muhammad agama bagimu. Dan aku mencukupi dah sepenuh dah nikmat-nikmat kepadamu. Apa lagi pula? Wa raditu lakumul Islam Madina. Aku redha Islam dan sebuah agama. Cukup dah. Tiga ni. Nak yak tu redha dengan agama Islam. Nikmat pun cukup Nabi dah. Pas agama pun sepenuh dah. Masa Nabi duduk widak dan haji lebih pada 83 hari masa tinggal dunia, ayat ni terakhir sekali dah. Sambil sini maksud kata jangan mati ialah teguh ia Allah Ta'ala daripada tinggal Islam. Baca tinggal tu, dia boleh baca belakang tinggal, tunggal, tanggal, lima tu belakang lah tu, boleh baca belakang tu tanggal, tanggal ini. Kamu jangan mati tanggal ini. Kalau tinggal, tinggal lagi. Dah, hanya tinggal paling belakang daripada Islam. Jangan. Islam suruh ngaji, Islam suruh puasa, Islam suruh sembahyang. Dah, Islam suruh ngati, Islam suruh baik yang hidup balah. Kena tunggu Islam. Yang duk tinggal dengan Islam. Habis kalau Islam duk depan kat sini tak balah dengan demo. Islam duk depan pula kita dah sembahyang semua, ngaji semua. Dah, yang duk jangan duduk lak kakak dengan Islam. Karena Islam paling molek kali dak agama. Mu kena serah Allah Taala. Dah, tunggu Allah Taala gapo tu mana Islam. Jangan mati mu. Nah, jangan tinggal. Termasuk orang panggil situ tinggal, bukan tangga, bukan tunggal. Tunggal tu leher guninga. Tunggal mana solawe banyak tu? Wahdaniyah tunggal. Tu leher guninga juga. Ada berbuat sekali lagi. Dan suruh ia Allah dengan tetap atasnya atas Islam. Atau maksud jangan kamu mati. Maksud mana musuh tak kejak dengan Islam, jangan duk cabut. Baik ketika menghadap, ketika tidur, ketika tak tidur, ketika makan minum, duduk dengan Islam semua. Tetap. Hingga lama mana? Hingga mati. Siapa mati, mu pergi dengan Islam. Sebab Islam ini agama Allah Ta'ala. Dan habis itulah. Dan tetap kalau berkata, Yahudi bagi Nabi Muhammad, tiadakah engkau ketahui bahwasanya Yakub hari matinya, wusiak ia akan anak-anak dengan agama Yahudi, turun ayat ini. Ini kisah. Yak pandang, dia save celah tu. Muhammad mu tahu lagi. Jadi Yakub dekat dia nak mati, dia besar pada anak, suruh turut agama dia. Tu nak royak. Ni turut ayat ni nak bohong dia lagi. Tu Nabi Yakub besar sungguh, tapi besar suruh beragama dengan Islam. Bukan kau dia dak. Dia pergi save dia situ lagi pada tu. Mada apa cik weh. Tu nak royak orang pergi Yahudi ngaruk tak ngaruk. Tu gapo cerita panjang lebar pula mari turut ayat ni sebab Yahudi kata gitu, kita mari ikuti semula pula dah. Hari ni kena sebuah lah weh deh. Moga panjang cerita dia tu. Begitulah di antara dah sikit banyak boleh kita mengaji sama-sama, kita boleh dapat beramal sama-sama, kita pakat boleh tahu cerita-cerita hak Nabi duk royak, Tuhan duk royak zaman-zaman dulu perang Yahudi. Begitu begini dah. Mudah-mudahan kita mendekapi dengan perang Islam, kita tinggal perang-perang Yahudi duk mengarut dan sebagainya, kita akan selamat dunia dan juga akhirat nanti. Begitulah dah. Lepas tu saat ni tu ada beji besar lah. Babo hari main ngajar bau ni, ya takut ada dia mau tak kena puluk dia. Pak ni belah dah. Ambo besar beji dok yak saat ni lah. Babo hari besar kita pula takutnya ada dia royak hak tu tak royak ni tak royak, ya pakai umum lah. Pak ni belah ripa tak tahu lah kita pun. Gitulah takut dia mau aku tak kena, aku tak kena dah tengah daripadanya. Agilah. Walaupun dah dia jepuk. Dengan tak ada daripada dia sendiri pun kita ambo terus sapa dah. Dia royak dah baru ni dah. Takut ada hak tinggal sore dua lagi. Ya tena. Wallahu alam. Tu masalah bab harta pula. Dia dalam mana pun kalau wasiat ni dia kena pesan belaka. Orang tak ada wasiat ni kata setengah-setengah esok jadi bisu. Jadi bisu dah, jadi bisu. Pasal alai saat ni dalam ni dia katanya orang tua dia mati tak ada wasiat kalau habuk. Pandai buat lagu mana? Dia tak wasiat kau tak lagi kena bagi lah saka. Jalan tu sejalan dah lah. Bukan kalau wasiat pun dia kena bagi lagi saka pun dia tak suka heboh. Heboh dia pindah milik belum pada mati.
Getah leh naik pak rai, aku wi kak adikmu nama nama Mesa. Hak alik jatuh pak rai wi nama dolah. Hak depan-tepi tembok tu 2 rai setengah je, awi kak kolik. Ya masalah heboh ni kena bagi sambu. Tu cara tak si balah kawin anak. Tino yate kena wi sambu. Tu bak heboh. Heboh ya pinah milik belum pada mati. Pahwi kepada anak, wi pada anak kena bagi sama banyak. Tapi kalau wasur ia tak ada, ada heboh, ia tak ada, ada wasiat, mati pak pok, saka tu kena bagi turut hukum. Dahlah, jatah dua gie, tino segie. Malaikat kena kepada jatah kata tak apalah. Aku ni nak-nak, wak supaya jatah tino, dua sama-sama supaya belakang, tak apa. Ah, kalau kalau pak ia tak ada heboh, ia tak ada wasiat, mati pak pok, maka lalu tu harta kena bagi cara-cara hak Tuhan bagi dalah jatah dua gie tino segie. Ah, mereka jatah tu izin kata nak supaya tak apa. Kalau tak jong tak leh kena turut tu. Ah, tapi kalau dia nak bagi tah dunia selalu cara heboh, hak tu kena wisamu. Mereka tengok hak ni tanah tepi tembok 2.5 meter, hak jauh pada tembok 4 rai, hak tu ukur gego tinggi mahal lah kita kata pulaknya. Ha, supaya takut jadi anak tu je balah. Kamai so asin ni, ya tak ada wasiat kalau habuk. Tak ada apa, tapi harta tinggal saat ni mayat tu, peninggal dia, kena bagi. Supo undek-undek hak tu heroyak lekro eh. Sebab ya tak ada, tak ada bagi belum pada mati. Ha, kalau bagi pada belum mati, kena sama. Lepas kalau dia wasiat, wasiat orang panggil pindah milik lepas pada mati. Getah lek naik tu bagi sama banyak lah weh. Tapi belum pada aku nak mati ni, aku nak akhir dulu. Hak tu bukan heboh tu. Mati pak pak, wasiat so bagi banyak, tak jadi. Kena bagi tu hukum juga. Ya tak jalan kau wasiat ya pun. Jawab anak kata, hei hak tina kata, harta lek naik tu, ayah so bagi sama belakang jatuh tina. Cuma dia nak makan belum pada dia ada. Ada yang nak makan belum pada ada, yang dikait dengan lepas pada mati tu, dia panggil wasiat. Pas lagu mana harta kena bagi tu ayah ya royak, dak kena turut hukum Tuhan juga. Ah, cuma orang panggil kalau kakak ingat wasiat pak se nak samanya tak apa, tapi kalau dia nak turut hukum dua gie jatuh tinus gie tak ada apa. Tu orang panggil wasiat ya pindah milik lepas pada mati. Heboh pindah milik belum pada mati. Pas tak ada karah buk, heboh pun dak, wasiat pun dak. Apakah apa peninggalan saka dia? Bagi turut Quran bagi. Hatu jawab pe dia. Baru habis satu ya. Wallahu alam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli 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 fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi lazim. Baca sekali umur hidup, mati lima jauh pada neraka. Hak sani baca lepas subuh bejit 3 kali, lepas ngorib bemak 3 kali. Ikut mati Malaysia serga duk nanti siap dah. Allah, alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wa huma min azamin ni'am wa kafa bihima minan nikmah. Ni doa puji Tuhan wi Islam, agama Islam kita dan iman kepada kita. Lama pak puji Tuhan pilih kita jadi umat Nabi Muhammad. Alhamdulillahillazi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amalai hari jemaah 7 kali hubak mati dalam imeh. Ilahi la suli firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan wa fizunubi fa innaka firuzam bil azimi. Ada orang itu bilah 3 lipas subuh, 3 lipas papah ngorik. Mati sok di pada masa Tuhan kena reda, Nabi mek tanggi tebuh dalam syurga. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ni doa ni lepas pada innaka hamidum majid, hadis sahih
minta yatamu daripada api neraka, minta jauh pada api neraka jahanam. Yang kedua minta jauh pada azab kubur. Yang ketiga minta jauh pada fitnah, nah kejahatan hidup, fitnah hidup dan fitnah mati. Yang keempat minta jauh fitnah kejahatan dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahanam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabbana zidna ilma zukna fahma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ikhtim lana bisinil khatimah wa la tahtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa ilkan wasi'a wa sifa min kulli da' wa saqa min birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil lana wali walidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.